Hadirin Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Selanjutnya prosesi wisuda Hafidz Quran Madrasah Tahfidz Nurul Quran Pondok Pesantren Darul Hufadz kategori 10 juz. Kepada para muallimin pewisuda, berkenan menaiki panggung kehormatan. Kami panggil nama-nama peserta wisudawan-wisudawati kategori 10 juz. Madhan Rois Putra dari Bapak Haji Muaddin, alamat Desa Asemjaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Zainatul Layali Putri dari Ustadz Haji Hasib, alamat Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Fauzan Putra dari Bapak Haji Jaria, alamat Desa Tambak Pocok, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Zufarhana Putri dari Bapak Farhan, alamat Desa Ketapang Lauk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Muhammad Sofian Putra dari Bapak Supardi, alamat Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Hofifatul Ilmiah Putri dari Ustadz Muhammad Mukniri, alamat Desa Ketapang Lauk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Fahmi Najib Putra dari Bapak Haji Maniri, alamat Desa Terapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Huluda Putri dari Ustadz Haji Mas Hadi, alamat Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Muhammad Barizi Putra dari Bapak Haji Fauzi Abdurrahman, alamat Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Amilatul Millah Putri dari Ustadz Haji Rasuki, alamat Desa Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Sulaimah Putri dari Bapak Haji Subki, alamat Desa Asemjaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Aulia Ramadhani Putri dari Bapak Haji Nur Afif, alamat Desa Asemjaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Ali Zainal Abidin Putra dari Bapak Sahruji, alamat Desa Terapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Putri dari almarhum Bapak Masyhuri, alamat Desa Asemjaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Imam Fawaid Falhan Putra dari Bapak Buadi, alamat Desa Pecangaan, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang. Nurul Hikmah Putri dari Bapak Haji Abdus Somad, alamat Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
Wasilatul Maulidiyasyah, putri dari Haji Muhammad Syahrum Dahriyadi SE, alamat Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Firdausi Nuzula, putra dari Bapak Haji Sukron Makmun, alamat Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Hannatul Fadilah, putri dari Kiai Haji Nasiruddin, alamat Desa Olor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Ita Maulidia, putri dari Bapak Ahmad Ridoi, alamat Desa Asem Jaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Ulul Azmi, putra dari Bapak Khairi, alamat Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Wardatul Jannah, putri dari Bapak Hasanuddin, alamat Desa Olor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Muhammad Haris, putra dari Bapak Abdul Masuji, alamat Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Ilaf Kirana, putri dari Bapak Kodir, alamat Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Muhammad Solehuddin, putra dari almarhum Haji Marhaban, alamat Desa Asem Jaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Aminatul Laili, putri dari Bapak Suhri, alamat Desa Asem Jaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Muhammad Fadil, putra dari Bapak Haji Sahri, alamat Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Siti Alfia, putri dari Bapak Sanin, alamat Desa Ketapang Lao, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Abdur Rafiq, putra dari Bapak Matjuri, alamat Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Syarifah, putri dari Haji Zainal Abidin, alamat Desa Asem Jaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Muhammad Afdhalur Rijal, putra dari Bapak Rudi, alamat Desa Asem Jaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Izzatul Karimah, putri dari Ustadz Haji Muhammad Muhlis, alamat Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Teddy Firmansyah, putra dari Bapak Irsan, alamat Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Najwa Akmalia, putri dari Bapak Haji Iskandar, alamat Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Dan kepada segenap wisudawan wisudawati kategori 10 juz dipersilahkan mengambil formasi guna untuk dilakukan sesi foto bersama.
Sesi foto bersama kami anggap selesai. Maka kepada segenap hafidh-hafidhah, wisudawan-wisudawati, dipersilahkan meninggalkan panggung kehormatan dan kembali ke tempat berduduk masing-masing. Dan kepada para muallimin pewisuda, berkenan dipersilahkan meninggalkan panggung kehormatan. Saya Rahmat bin Hasan bin Yunus ingin mengucapkan selamat kepada para santri di Pondok Pesantren Darul Huffaz Madrasah Nurul Quran di Tahfidzul Quran yang ada di Minian Asem Jaran New Ates Sampang yang akan melaksanakan wisuda keempat, di mana sebagaimana kita ketahui pondok pesantren ini berada di bawah bimbingan Kiai Haji Hafidz Zudi Abdul Qadir. Mudah-mudahan ilmu yang telah diterima oleh para santri bisa bermanfaat, bisa mendekatkan para santri kepada Allah, kepada Rasulullah, bisa disebarluaskan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.